Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Yit dalam pelajaran musik. Nah, anak-anak, kita lanjut ya teori musiknya. Kali ini minggu ke-17. Tidak terasa ya, sudah masuk kita ke minggu ke-17. Nah, Miss Yit akan mengajak kalian mengenal nada dalam garis para nada. Nama-namanya serta letaknya. Dan kemudian anak-anak menuliskan di bawah not baloknya nama-namanya tersebut di dalam garis para nada. Oke? Di minggu ke-18, Miss Yit mengajak kalian bermain solfeggio tapi lewat mewarnai. Nah, ada gambar not yang sudah tertulis, ada C, D, E, F, G dan lain-lain. Kemudian kalian menyesuaikan letak notnya dengan warna yang ada pada gambarnya. Asik, asik sekali. Yuk kita kerjakan ini pada minggu ke-18. Nah anak-anak, ternyata belajar musik itu asik ya. Bisa math musicnya, kemudian bisa melalui mewarnai, bisa bernyanyi, dan bisa juga lewat game. Oke? Baik anak-anak, misi cukupkan untuk minggu ke-17 dan 18 kali ini. Nah, ada apa ya minggu selanjutnya? Kerjakan dulu untuk minggu yang 17 dan 18. Oke anak-anak, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!